Oke, ini video yang kesekian kali saya memakai Verva epoxy resin jenis yang coating. Verva ini perbandingannya 3:1, guys. Di suara saya agak serak-serak gitu karena agak pilek, karena nanti juga mau Indohay sama Termi ya. Ini saya jelaskan kemarin di video yang sebelum ini, saya menjelaskan mengenai sifat epoxy resin, makanya tonton dulu video kemarin kalau mau tahu sifat epoxy resin atau resin epoxy. Nah, di video ini saya akan menjelaskan lagi sifat kelanjutannya. Epoxy resin bukanlah akhir dari segalanya untuk jenis coatingnya ya. Walaupun epoxy resin ini klaimnya resin terbaik untuk saat ini dari segi adhesif atau daya rekatnya, karena epoxy resin ini mampu merekat sempurna ke media besi, kaca, kayu, triplek dan sebagainya, bahkan untuk lantai juga ya, di media semen juga dia merekat sangat baik dan sempurna gitu. Tapi ada juga kekurangannya. Epoxy resin dari dulu dipakai untuk base coat atau dasaran, atau melapisi besi bagian dasarnya untuk mencegah besi itu supaya korosi, atau di semen juga dia sebagai base coatnya juga supaya semen tidak mudah korosi, yaitu dikenal dengan namanya primer. Nah, primer itulah yang mengikat karat segala macam supaya dia tidak bisa korosi. Tapi ada juga kekurangannya, nggak ada resin di dunia ini yang memiliki sifat sempurna, itu nggak ada. Kekurangannya ialah dia bisa yellowing dan dia tidak sekeras poliuretan atau clear PU. Makanya para pabrik-pabrik mobil otomotif itu memakai jenis poliuretan untuk top coatingnya, bagian luarnya, untuk melindungi bagian luarnya gitu. Karena poliuretan lebih cenderung tahan terhadap UV dan punya sifat yang keras, lebih tahan terhadap goresan. Nah, epoxy resin itu bukan, tadi saya jelaskan, bukan akhir dari segalanya untuk coating, tapi epoxy resin lebih tepatnya itu untuk di bagian awal dan di tengah gitu. Nah, kalau mau di upgrade supaya lebih bagus kualitas daripada karya seni yang kalian pakai, kalian hasilkan, tentunya harus di coating lagi atau di upgrade memakai poliuretan atau uretan. Uretan juga bagus ya, tapi uretan di Indonesia masih jarang, tapi kalau bentuk piloknya itu udah banyak jenis uretannya gitu. Nah, untuk mengenai detail-detailnya ya, mungkin next video akan saya jelaskan untuk kelanjutannya, karena kita harus mengedukasikan secara bertahap mengenai sifat resin gitu. Nah, jadi bukan pemecah solusi apabila teman-teman sudah bermain, sudah pro mengaplikasikan resin, baik itu resin epoxy maupun resin polyester yang udah banyak dikenal untuk coating kayu, untuk meja-meja solid gitu, banyak juga yang memakai resin polyester, atau banyak juga dengan istilah laker ya. Jadi laker itu adalah istilah ya, sebenarnya mereka memakai, kebanyakan memakai resin polyester, itu kesimpulannya. Jadi saya memberikan edukasi itu secara bertahap gitu, nggak bisa share secara langsung ya, karena kita juga akan memberikan edukasi tapi sambil membuat konten secara langsung. Nah, di video ini saya ada satu ide yang mungkin bisa teman-teman pakai, kalian berekspresi di rumah kalian masing-masing. Oke, Verva terdiri dua komponen, semua resin epoxy terdiri dua komponen. Ini saya memakai Verva jenis coating untuk dekoratif. Ini medianya media bekas, dulunya saya udah bikin konten di video kemarin, karena saya memakai jenis yang milky. Nah, milky itu bukan untuk kaum pro. Nah, ini kurang leveling hasilnya, makanya saya bikin konten ulang lagi. Kalau teman-teman punya meja lama seperti ini ya, cukup di amplas kemudian langsung kita tuang ulang lagi. Ini saya memakai 3000 epoxy ya, maksudnya 3000 mili, nanti hardenernya 1000, nanti tepatnya di angka 4000 mili. I got the cash in the bag, stadium pad. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm... Nah, ini sudah saya masukkan antara epoxy resin dan hardenernya, kita aduk. Untuk teknik pengadukan di video kemarin juga sudah ada, silakan cek video sebelum video ini. Crazy on that, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pad. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot. Oke, seperti biasanya saya menambahkan pigment, ini saya buat satu warna dulu ya, nanti ada yang spesial untuk teknik di video ini ya. Ini langsung saya kasih warna full white atau full putih. Then I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. Oke, mengenai pewarnanya, ini adalah pigment, jadi jangan kayak orang susah ya untuk mencermati video-video di channel Bukan Arsitek, karena udah banyak ratusan video di channel ini. Silakan nanti cek video-video lama untuk mengenai pigment-pigmentnya gitu. Nah, wetnya saya kasih campuran putih tapi yang serbuknya. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Oke, okay, ini putihnya saya ambil sedikit, nanti saya mau jadikan gray. Kalau untuk menjadikan gray itu gampang. Ini putih seperti ini, kita tambahkan hitam sedikit. Nanti hasilnya gray. Nah, kan gray kan. Gray itu abu-abu, tapi ini agak gelap. Oke, ini udah jadi gray-nya. Saya yang membuat dua warna di video ini. Tapi nanti jadinya ada tiga warna. Yang satu warnanya nanti pakai warna spesial. Nah, untuk seperti ini kita tuang langsung. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, karena epoxy resin itu sifatnya self-leveling apabila yang kita tuangkan itu tebal gitu. Tapi kalau yang kita tuangkan tipis, dia tidak mau self-leveling atau merata dengan sendirinya. Nah, apabila seperti ini kita cukup basahkan aja, nanti dia akan kreket sendiri. Oke, kita masukkan warna yang ini, gray. Ini warna gray-nya udah tak tuangkan, bentuknya abstrak ya, sesuai dengan kemauan kita lah pokoknya. Bebas, seni itu bebas. Ini kita orak-arik aja seperti ini ya. Ini untuk warna emasnya saya tambahkan pakai pilok. Ini pakai merek Samurai. Jadi sama ya, kalau sudah kita kasih pilok ini, kita urak-arik aja ya, sama. Stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps.
I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Oke, caranya cukup mudah banget ya, sangat singkat, padat, dan membingungkan. Nah, seperti ini, nah, kan udah tak urak-arik, jadi ini mau saya tors untuk menghilangkan bubble-nya. Oke guys, jadi sangat gampang ya ngebuat dekoratif seperti ini. Tapi banyak juga yang bilang sulit gitu. Memang ya gini, satu karya seni itu memang harus didasari dengan hobi atau kita mencintai dulu, chemistry dulu, baru nanti akan terbentuk atau tangan kita itu akan spontanitas menjalankan apa yang ada dalam benak otak kita sendiri gitu loh bro. Jadi seni itu memang nggak bisa belajar dengan secara instan gitu. Apabila belajarnya sekilo dua kilo, ya saya tidak juga bisa menjamin bahwa kalian bisa langsung profesional, karena butuh jam terbang, butuh waktu untuk mencoba-coba ya. Artinya ya butuh biaya juga, karena beli bahan juga enggak murah tentunya. Lebih murah beli beras atau nasi padang gitu bro, atau kopi, ngopi sama dan mie itu jauh lebih murah daripada beli bahan epoksi. Makanya untuk menjadi pro itu butuh waktu panjang, sepanjang jalan tol kali ya. Jadi teman-teman, bukan berarti kalian saya memberikan satu pesimisme, tapi tetap kalian harus optimis untuk belajar, karena dunia resin itu sangat luas, sangat lebar banget, dan masih banyak peluang yang bisa kalian hasilkan gitu. Tidak seperti halnya kerajinan-kerajinan yang lain yang sangat terbatas, karena di dunia art resin ini sangat banyak banget yang bisa kalian kembangkan, baik untuk industri maupun untuk art gitu. Oke, kita akan menunggu sekitar 60 menit karena cuacanya nggak begitu panas dan nggak begitu dingin, sedang-sedang saja. Untuk verva ini di suhu standar itu 60 menit baru kita buka lapannya supaya melebar ke samping. Cek itu. Udah sekitar 60 menit. Tadi sudah saya katakan 60 menit atau 1 jam ya. Jadi kita buka lapannya dan udah kita sering jelaskan mengenai kenapa harus dibuka lapannya supaya melebar ke samping sehingga ada penyatuan antara motif atas dan sampingnya gitu. Jadi ini video singkat, tutorial singkat. Nanti teman-teman kalau mau belajar lebih banyak lagi mengenai teknik-teknik epoxy resin dekoratif, top coating atau casting atau yang lain-lain, di channel Bukan Arsitek udah banyak videonya. Jangan kayak orang susah ya. Jadi kita buka lapannya dari sebelah sini. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.
replace the pain. It's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Oke, dan beginilah tutorial singkat, padat, dan membingungkan di channel Bukan Arsitek. Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwa resin epoksi untuk coating kayu, besi, kaca, dan semuanya bukanlah jawaban segalanya sebagai coating terbaik, ya. Jadi resin epoksi ini walaupun kategori resin terbaik di antara resin-resin yang lain, terbaiknya itu dia sebagai pengikat atau adhesif yang bisa menahan korosi dari cuaca atau dari air, bahkan air laut sekalipun. Oke, jadi itu penjelasan singkat mengenai resin epoksi. Walaupun ini udah self leveling, apabila mau di upgrade supaya jauh lebih keras, saya sarankan memakai clear PU atau poliuretan untuk sebagai top coatingnya atau pelapis bagian luarnya gitu, karena dia lebih tahan terhadap UV, sinar matahari, atau gesekan-gesekan lainnya gitu. Dan ini saya sedikit memberikan jawabannya gimana cara untuk membersihkan bagian tetesan di bagian bawah. Teman-teman yang nggak punya alatnya seperti video-video saya yang lain, mungkin seperti amplas, gerinda, atau bahkan alat khusus gitu, nah setelah 6 jam atau 8 jam maksimalnya, itu resin epoksi ini di bagian bawahnya itu kerasnya belum begitu maksimal, masih seperti karet. Nah itu tiba saatnya teman-teman bisa carter, pakai carter yang tajam untuk di bagian bawahnya gitu. Karena kalau sudah keras betul tidak bisa di carter, atau yang ukurannya 24 jam itu biasanya udah keras banget ya. Tapi untuk keras maksimalnya itu di angka 3 hari ke atas, atau bahkan ada yang 7 hari. Kalau 7 hari itu udah keras maksimal. Makanya untuk di bagian bawahnya itu tunggu sekitar 6 atau 8 jam, dia masih seperti karet gitu, masih bisa kita carter di bagian tetesan-tetesan yang di bawahnya. Itu caranya ya, apabila teman-teman kepengen pakai cara yang singkat, padat, dan efisien gitu. Nah untuk mengenai ini ada kakinya ya, kakinya itu biasanya saya cuma tempelkan aja, atau saya skrup dari bawah, atau biasanya saya cuma tempelkan aja memakai double tip, tapi double tipnya khusus yang profesional ya, atau yang double tip yang bagusnya gitu. Oke, karena sebentar lagi nih saya ditunggu Darmi lagi makan di Tamrin, jadi ini langsung walaupun nggak enak badan ya, langsung on the way sama Darmi. Tunggu video selanjutnya, like, subscribe, jangan lupa. Ciao.